Ini tadi nanaku yang bikin di sekolah, Nur. Cantik banget nih. Mawar merah. Sekuntum mawar merah. Ping ping pong. Ping ping pong. Wow, sekolahan. Megangin boneka terus. Siuli ilmu apa? Ilmu goib. Di sekolahan dapetnya ilmu goib doang. Pelajaran gak dikatek nak. Bayar-bayar. Mangkat tok. Hai Lur, selamat pagi. Assalamualaikum. Ketemu lagi sama aku Anggun di Hong Kong. Ini aku mau ke pasar, niatnya itu disuruh sama Nyonya Bos. Aku dulu. Sama Nyonya Bos beli tisu. Padahal aku awalnya sih gak niat ke pasar ya, tadi habis nganterin nenek sekolah, mau beres-beres langsung. Malah disuruh nengokin tisu di Japan Home. Ini aku mau ke sana. Ini serame esuk-esuk. Itu pasar sayur yang biasa aku lewatin nyebrang sana, tapi ini aku nggak ke sana dulu. Mau nyari tisu basah. Tisu basah disuruh sama Nyonya Bos. Tadi Nyonya Bos itu apa ya, masih di hospital. Di Hong Kong itu entah pagi siang malam rame terus ya, orang pada jalan kaki. Di sini tuh jarang banget motor karena parkiran sama motornya itu lebih mahal parkirannya. Mobil juga ya. Ini kalau ada pak polisi itu mobilnya kena tilang tuh. Di sini pak polisi malah nilangin mobil yang parkir sama orang-orang yang nggak bawa KTP. Nah itu pokoknya udah kelihatan tuh yang kuning-kuning. Ntar ya, aku nyebrang dulu. Tuh pokoknya belakang yang kuning-kuning. Aku lewat sana nyebrang dulu. Aku itu nyarinya yang kayak gini, disuruh yang kayak gini. Cuman yang pek-pekan besar, pek-pekan segini. Tapi di sini nggak ada. Aku udah WhatsApp Nyonya Bosku, katanya nggak usah, cari ke tempat lain. Ini adanya kayak gini. Mintanya yang ini, tapi ini nggak kecil semua nih. Berapa pek ini? 4 apa 8. Ini tisu basah juga. Adanya ini. Ini tuh sama yang bawah, nggak ada merek yang ini. Aku udah fotoin, Nyonya Bos nggak mau, ya udahlah pergi aja. Tisunya nggak ada, aku udah bilang sama Nyonya Bos, terus kata Nyonya Bos ya udah nggak usah beli, aku mau ke tempat toko lain, katanya cuma ada di toko ini brandnya ada. Ini kebetulan aku kesini mau beli bakpao, udah deket sama tempat bakpao yang biasa aku beli. Beli bakpao dulu. Mudah pao. Lihat kok. Kencile. Apa Xiongpin? Xiongpin me apa wa? Nai wong pao. Kati me apa? Nai wong pao. Nai wong. Nai wong. Oh, oke ya. Yang kok. Kecing. 14. Thank you. Ini aku langsung pulang aja. Ya Allah Lur, dapat rezeki nih. Sarapan. Hari ini tuh Jumat ya, tadi tuh mbaknya ada Jumat berkah, tapi nanti uploadnya entah hari apa ya Allah. Aku makasih banget ini, semoga barokah, rezekinya lancar yang ngasih ini. Udah beli sarapan ya, dikasih lagi nih, nanti aku buka isinya apa. Masya Allah nih. Tadi aku juga mampir ke toko lain, tapi aku terus ngasih foto tisu merek lain gitu, belum dibales ya, udah tinggal pulang. Nanti kalau dibales, kalau misalnya Nyonya Bosku mau ya, aku ke situ lagi habis dulang nenekku gitu. Aroma-aromanya sih sayur enak banget ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, aku sarapan dulu Lur biar kuat menghadapi pekerjaan dan kenyataan. Ini apa isinya? Masya Allah, ya Allah, semoga mbaknya lancar rezekinya, sehat badannya, keluarganya bahagia, kecukupan, amin. Juga untuk yang nonton video ini, doa yang terbaik juga untuk kalian, lancar rezeki ya Lur. Ini isinya apa? Hari ini Jumat berkah. Biasanya emang ini kalau lewat jalan itu, apa lewat pasar gitu, ada yang bagi-bagi makanan. Oh, nasi. Masya Allah aromanya. Menunya enak banget Lur. Nih, ada mie. Ini mie, bismillahirrahmanirrahim. Mie-nya enak. Sambel. Kayak apa ya? Kayak apa kayak? Sambel apa? Teri. Sambel teri. Sama sawi. Ini bukan sawi.
Oh iya, sama sayur asin, sawi asin itu. Ada timun, ada telur gelondongan. Nasi kucing ini, tapi pas untuk sarapan. Ini porsiku pas ini segini. Biasanya kalau di warung Indonesia itu kan porsinya banyak ya. Itu aku bisa 2 kali. Terus ini tadi nggak jadi dimakan. Nih, tadi kan aku beli 2. Ini yang rasa taro, taro itu talas. Yang satu kan warna putih. Nah terus di lift ketemu sama teman Indonesia di lift tadi. Terus terkasihkan ke temanku satu. Saling berbagi ya lur. Kalau di sini punya apa-apa, ada temen, kita bawa apa gitu. Kadang aku ya beli buah, kalau beli buah kan pasti kan buahnya ya misal beli $20 kan isinya 4 atau kayak buah leci gitu kan banyak. Papasan sama teman Indonesia ya, sama aku terkasih suruh ngambil gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Makan lur, enak banget lur, Masya Allah. Kayak sambal teri ini enak banget kok lur. Bismillahirrahmanirrahim. Buncis. Masya Allah enak ya. Aku tuh pengen nanti kalau udah di Indonesia ya, ya bikin hari Jumat bikin kayak ginian sedikit-sedikit, tapi kan rata ya. Rata itu apa? Bisa ngasih orang banyak gitu. Ke tetangga gitu atau ke orang lewat. Ya lo enak banget ya. Barusan aku kan masuk rumah. Udah ini, udah di rumah, malah nanya bosku baru balas WhatsApp. Karena aku ke toko lain ya. Terus ngasih motoin tisu yang ini. Jawabannya apa? Karena aku nawarin. Ini di toko 360 ada tisu yang kayak gini, tapi beda. Nanya bosku itu maunya tisu yang ini. Yang ini, tapi nggak ada di tadi Japan Home. Terus aku ke toko lain kan. Malah itu yang hijau juga antibakteri. Nanti kamu beli 4 ya kayak gitu. Soalnya kalau beli 4 itu lebih murah, $36 gitu. Ya nanti kalau habis dulang nenekku aku ke sana lagi. Makan terus bersih-bersih. Kamar nenekku sih berantakan banget. Kamarku juga belum itu. Soalnya hari ini aku ini lur apa? Aku lagi enggak sholat ya. Aku kalau lagi enggak sholat itu merdeka buat bangun siang. Enggak taunya kesiangan. Jam 8:15 baru bangun. Nenekku ya tak bangunin. Setelah aku selesai, aku mandi gitu. Terus baru bangunin anak. Bangunin anak jam 8:30 lebih lah kayaknya. Sebelum jam 9 sih. Tadi aja berangkat jam 9 lebih berapa ya? Lebih 10 atau gitu lah. Jadi rumahnya masih berantakan. Dapur juga nggak apa-apa lah. Aku tuh makan dulu lur, terinya enak banget. Ini aku mau ke sekolah hanya nenek pun dulu makan siang. Nggak apa-apa popok lur, tadi pagi soalnya susternya itu bilang popoknya tinggal 1 gitu. Nah aku sekarang kalau siang itu ngompol terus di popok, jadi harus ganti. Mendung malah Chan. Hari ini menunya steam telur, sayur, yomat, coy. Nanti supnya menyusul. Ini nenekku suka banget steam telur ya. Aku udah selesai dulang nenekku makan siang. Ini aku mau ke toko 360. Bolak-balik disuruh nyonya bos buat beli tisu basah gitu. Ini gedungnya apartemennya nenekku. Aku lewat ini apa ya, samping rumah gitu. Tokonya deket sih di sini, sebelah sini, nggak sampai ke pasar gitu. Parkiran di sini mahal lur. Semoga aku suatu saat nanti bisa beli mobil ya, amin. Mobil putih buat keluarga jalan-jalan. Kolbak ya apa-apa lah lur. Alhamdulillah. Ini tisunya yang ini. Beli 4. Aku juga bawa keranjang. Terus ini lagi beli jajan lur. Ini jajan apa ya? Nih bikinan Indonesia dari Tangerang. Nih lebih murah $12 harganya.
Kalau yang ini mahal, Doritos, $25 jujul sesen. Apalagi nilai. Mau beli? Mau. Thank you. Aku mau langsung pulang, gak boleh jajan lur. Padahal di rumah masih ada bakpao. Gak apa-apa lah ya. Bebo, cung liang sin semua. Gak usah pakai drama. Kebanyakan drama nanti mandinya malam terus. Malam juga ngambek. Halah, Om Sang Tong Lekong ya. Ini tadi nenekku yang bikin di sekolah lur, cantik banget nih. Mawar merah, sekuntum mawar merah, ping ping pong, ping ping pong. Lekem lek cing niko ya. Ame lo si pong sao le ya. Ame ya. Ayo pergi tola. Halo cung liang hama. Ayo sayangku. Enggak boleh kayak gitu. Mau yi kem ngok. Mau hokeng le. Hokeng le. Siyung, mau hai kue ya. Ayo, hala. Eh, teng cengkan ngopi lagi kok. Deng tang ding, deng tang ding, deng tang ding, tang ding tang ding. Makanya ya mandi nanti dikasih. Nggak boleh mukul-mukul. Mau hai tayan. Tayan cengkan ngoham. Cim cik. Ngoham tim sunah. Mami, ini siu yung ya ya. Nakal banget lo, jadi orang pasti lagi kecil nakal banget ya kan? Ya kan? Iya. Ayo atus yo. Ayo atus yo, kita dilepas jaketnya. Jai Samsin. Ya alo kutu alon-alon, disayang-sayang. Holeng. Iya. Ayah, 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 ayo. Cukup gelas. Aduh, ya Allah, Nini Kucan, Marinces. Eh, Yamsay. Bismillahirrahmanirrahim. Nang karma, Mbah. Nakal sih. Karma. Ini, dilepas dulu ayo mandi. Cung liong. Cung liong. Ya enggak, ini udah pelan-pelan. Enggak usah leman. Ini, tangannya dilepas. Penso. Penso. Kalau enggak dilepas ini mau gimana? Oke? Okay? Ini taruh sini. Nah, tadi tosin. Ayo, atus. Cung liong, sin. Kamu? Atus. Atus. Bebek kali. Nyosori sabun wangi, bapak mundut roti. Oke, oke, oke. Ayo, ayo, oke. A few minutes later. Salah. Halah, nulis, nulis. Nulis yang rajin. Biar jadi sekretaris. Saya. Sini. Kebalik, kebalik. Kamyong. Ayolah. Halah, urak, urak, urak. Tipin. Nulis li siuyung. Nenekku itu tadi. Ya Allah. Ya Allah lur, kan mau tak mandiin ya. Popoknya mau tak ini, lepas. Masa langsung brosot, BAB. Ya Allah. Kasihan ini makan malam nanti soalnya masih berapa. 2 jam lagi takut lapar. Jadi ini tak kasih promina. Promina. Roti Roma. Astagfirullah. Ini buat yang ngomong-ngomong lansia. Kalau dimakan biskuit kayak gini doang kan. Itu apa ya, seret, jadi dibikin bubur kayak bayi ya Mbak. Nis nulisnya gitu nanti ngising sembarangan leosi ngising. Jangan ditonyok-tonyok lah, we fungsinya buat menulis. Alah seh hati penyunya kurang Bang, kok tememplek di itu lidah, di lidah, di tenggak, di apa ya bahasa Indonesia nek, di langit-langit yang biru. Halo, aku capek banget.
Aku tuh kalau mandiin anak ya, perlu tenaga yang banyak, menguras tenaga. Soalnya kan ini apa ya? Ya pokoknya aku gerak semua, belum lagi jongkok, naik, jongkok, naik, jongkok, naik. Gitu. Jadi akunya kalau setiap mandiin anak, habis mandiin itu malah akunya yang lemes. Apalagi tadi. Orang mau BAB enggak kasih aba-aba. Kalau dikasih aba-aba kan bisa duduk di kloset. Iya, saya maafkan. Iya, maafkan. Jangan BAB sembarangan. Oke. Mau 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 mau. Tangga. Ini cuma ya itu. Aku putus sandaran. Cepetan nulis ya. Enggak dinilai 11 tuh Mbah, dilewi siji. Halah, bismillahirrahmanirrahim. Ngohok kuwi. Ngohok kuwi ya. Ngohok kuwi. Eh, bismillah. Ditelan dulu. Halah liko home ya, mahayo ka, udah obat Mbah, khawatir banget. Soalnya kan ada itu kalau minum obat kan pakai mangkoknya mbakku itu yang khusus obat ya, dikiranya obat mungkin. Matai hal. Pipi. Nah, hai pipi. Pipi, 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 pipi. Ini aku tuh capek banget beneran. Kakinya ini bagian betis yang capek. Hai rakyat-rakyatku. Liko Yamsin. Bapak. Tang ya can mokong ye. Minum ketawa si kepriwe, astagfirullah. Tala. Ncut seng. Kamu dong lah, kamu kuku kau ya. Mulai oleh. Ayo, apa ya, ayo ya. Coba. Gimana aku mau marah ya? Baru mau marah aja langsung nenekku ngelawak kayak Sule. Mulai oleh. Apa? Ini mau marah. Halah, nulis-nulis gue. Koprat-kapret lah, bener koprat-kapret. Jangan nyentuh muka, nanti tangannya kenang ini semua. Halah, nulis-nulis lagi, nulis-nulis. Jadi gambar. Kayak balonnya warna hijau karo abang, Mbak. Kayak kayak. Kayak sing ireng kiye. Di warna hijau nih, di warna hijau. Hijau kuning kelabu. Oh, nih kayak gini nanti tak ambilin. Lihat deh. Nih, ini gambarnya. Ini. Ayah, pele. Alah, lipin. Saya, ayah saya. Fati saya. Hai, ngom siantong lekong ya. Ngarap. Astagfirullah. Enak sekolahan anak pelajaran nulis orang tahu nulis ngobrol pain. Ya kan? Sekolahan megangin boneka terus. Si uli ilmu apa? Ilmu goib. Di sekolahan dapatnya ilmu goib doang. Pelajaran gak dikatek nak. Bayar-bayar. Mangkat tok. Nah. Lama-lama penganiayaan. Tala. Bye-bye.